Halo teman-teman, kita sudah berada di lokasi kandangnya Om Riyadi. Seperti yang teman-teman lihat di video tadi, dombanya itu bagus-bagus. Nah, ini kita bersama Om Riyadi. Halo Om. Halo. Perkenalkan, asmane jenengan sinten? Saya ini Pak Riyadi atau bisa dipanggil Pak Slamet. Artinya Slamet Riyadi. Oke, berarti dengan Bapak Slamet Riyadi nggih. Nah, ini kita mau tanya-tanya Pak. Kita dari channel Berkah Mindopam. Nah, jenengan niki ternak domba ini sudah berapa lama atau berapa tahun? Ya, kalau dari awalnya mulai ya sekitar 2 tahunan, tapi belum nyampe 2 tahun ya. Oke, kita bulatkan 2 tahun nggih. Ya, 2 tahunan. 2 tahun. Dulu awal mulanya itu berapa ekor? Kok ini saya lihat itu dombanya sudah banyak ini. Awal mulanya ini 3 ekor Mas, yang satu itu indukan, yang satu. Nah. Oke, dari 3 ekor sekarang populasi ada berapa ini? Ya sekitar 30-an. Nah, 30. 2 tahun dari 3 ekor. Nah, itu nak dari peranakan sendiri enggak mungkin. Pasti ada beli lagi. Nah, kalau dari indukan 2 tahun itu yang pertama itu beli sudah beranak 3 kali. Jadi 2 tahun sudah beranak 3 kali. Pertama kali beli terus anak ada sedikit uang lagi beli lagi babon sama anak babon induk gitu. Sekarang sampai nambah segini ya. Nah, untuk omong-omong nih, konsep jenengan ternak niki breeding apa fattening nih? Ini breeding Mas, saya suka breeding, suka lihatin cempreng yang kecil. Oh, nggih nggih, kita satu hobi nggih. Nah, satu lagi nih, ada pertanyaan. Kenapa kok sampean milih jenis domba? Domba ya, ini maksudnya ini kan domba. Dibanding dengan jenis kambing Jawa atau Jawa Randu seperti itu. Kalau saya memang suka yang ini makanannya lebih mudah daripada yang itu yang lebih Jawa itu cari rambanan kan sulit. Tapi kalau ini pakai makanannya gini kan bisa. Nah, jadi alasannya gini teman-teman, untuk jenis domba ini kan maksudnya domba kibas nggih. Ini makannya itu lebih gampang dibandingkan ternak kambing Jawa. Kambing Jawa itu ngeramban. Nah, ini kan pakannya gampang nggih. Terus lagi di sini kan pasarannya kayaknya bagusan ini ya. Ya Om ya, dibandingkan Jawa loh ya. Iya. Oh. Ini payunya. Tapi ini anu Om, di kandangnya itu enggak bau. Resepnya itu apa loh? Aku masuk, wah kok enggak ada baunya. Ya bau ada tapi sedikit lah. Enggak seperti di kandang-kandang yang lain loh. Nah itu resep di tempat sampean biar kandang itu tidak bau itu kalau boleh tahu pakai apa? Kalau ini memang makanannya saya bikin fermentasi. Oke, fermentasi. Fermentasi itu kan apa ya, mengurangi bau juga. Terusan kambingnya terperang bisa sehat karena fermentasi. Makanan kita cari ya sebulan lah, hari sekali atau dua kali nanti bisa nyambi kerja. Ini bukunya kandangnya bisa bersih. Ini teman-teman kandangnya bersih. Ini kayak nih karung-karung ini pupuk, ini pupuk kandang ya. Ini sekarang itu pupuknya itu baru paling 2 minggu 3 minggu diambil sudah laku. Kira-kira dapat berapa karung ini dalam waktu 2 minggu? Ini 2 minggu dapat ini, 2 minggu yang kemarin 2 minggu dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita bulatkan 12 teman-teman. Dalam 2 minggu di sini dapatnya 12 karung. Itu 30 ekor. 30 ekor. Nah, satu karungnya ini kalau boleh tahu dijual berapa Om? Ini
kalau sini harganya biasanya 12 itu tinggal ngambil. 13 12 ya? 12 tinggal ngambil. Nah, berarti dalam setiap 2 minggu sekali dapat sekitar 150 gitu aja ya. Berarti dalam waktu sebulan bisa dapat 300. Itu lumayan ya, bisa untuk menekan biaya pakan. Nah, ini teman-teman, selain ternak domba kayak gini, ternyata semuanya itu bisa dimanfaatkan. Mulai dari kotorannya, sebenarnya dari dengan kandang kolektif kayak urinnya tuh sebenarnya bisa. Cuma ini karena makannya itu fermentasi, kemudian untuk kotorannya itu cenderung kering teman-teman, tidak basah banget. Nah, ini luar biasa. Teman-teman bisa menyontoh dengan konsep ternak seperti ini, yaitu konsep dengan pakan fermentasi. Itu kelebihannya kotorannya tidak bau. Jadi ya kita di kandang itu betah. Selain itu juga ternaknya itu sehat teman-teman, karena amoniaknya itu tidak terlalu berlebih. Jadi ternaknya itu bagus-bagus. Seperti teman-teman lihat di video yang pertama tadi, itu ternaknya sehat, gemuk-gemuk. Nah, ini mantap sekali teman-teman. Ini kembar nggih? Lanang wedok. Ini kayaknya crossingan nggih. Crossingan dorper. Dorper. Dorper sama gibas. Ini gibas. Nah, ini gede bagus ini. Ini turunannya. Jadi ini tadi yang di sharing yang bisa kita dapat di kandang operasi ini adalah konsep pakan fermentasi teman-teman. Jadi dengan itu nanti kambingnya itu sehat, terus lagi yang terpenting itu tidak ngarit setiap hari. Ngaritnya itu bahkan bisa sebulan sekali. Nah, sedangkan profesi pekerjaan Om Riyadi itu sendiri apa, Om? Ya, profesi hariannya saya di pertukangan. Nah, ini tukang. Jadi tukang bangunan ya, mandor ini teman-teman. Ini mandor teman-teman. Jadi bukan cuma tukangnya aja, tapi dia itu mandor. Nah, ini ke depan sampean ini mau ada target mau dicapai enggak? Misal pengen kambingnya itu jadi 100 atau gimana? Itu ke depan itu sampean mau bergeraknya di gimana? Kalau saya ya ada keinginan ini paling enggak kambing selebar ini ya. Kalau bisa itu semaksimal mungkin akan saya kasih indukan paling enggak 25 induk. 25 induk itu kalau yang sudah saya alami satu kali satu kambing dua tahun itu bisa mana dua kali satu tahun itu. Tapi, apa enggak terlalu cepat Om? Kalau ukuran gibas setelah 2 bulan kan sudah bisa kawin lagi. Itu kalau model koloni, kalau model koloni 2 bulan itu sudah kawin lagi. Ini tapi kandang sampean ini luas loh, dari sini sampai ke sini. Ini ukuran berapa nih? Ini ukuran panjangnya ini 15 meter. Panjangnya ini 15 teman-teman. Kemudian lebarnya? Lebarnya ini 4,5. 4,5. Ini kalau semua diisi, ini sekitar 100 ekor muat loh kayak. Muat ya? Muat. Tapi kalau indukan 30 kan nanti anak-anaknya itu yang. Jadi ini nanti. Ini misalnya Om, ada teman-teman yang pengen tanya, oh kandangnya Om Riyadi itu di mana alamatnya? Nah, ini alamatnya Om Riyadi itu di mana? Nah, misal dari teman-teman, oh aku kok pengen seneng lihat bibitnya. Kalau teman-teman pengen beli, ini kira-kira ada nanti boleh dibeli atau tidak, Om? Ya ini alamat saya kan di sini di Jumantono, pasnya itu Undukuan RT3 Sambirejo Jumantono. Kalau masalah ini memang saya ternak itu saya breeding itu dan yang saya jual nanti anaknya. Jadi misal kalau ada teman-teman yang pengen lihat, pengen beli bibitan di sini boleh ya. Asal harganya sama-sama cocok, pasti dilepas sama Om Riyadi. Nah, ini teman-teman. Jadi misal teman-teman kalau berminat pengen beli bibit di sini juga ada. Nanti teman-teman bisa cek di lokasi sini atau menghubungi saya, nanti akan saya antar teman-teman ke kandangnya. Soalnya kandangnya Om Riyadi ini dekat dengan rumah, masih satu RT. Nah, itu ada yang super juga itu, teman-teman. Ini usia berapa ini, Om? Ini usia ya sekitar 3 bulan. 3 bulan gedenya udah segini, teman-teman. Super ini. Betina ya. Nah,
lagi teman-teman. Sekarang kita sudah cek-cek semua, kita sudah tanya-tanya semua, mulai dari kandangnya. Oh iya, masih ada satu lagi. Ada yang beranak ini. Oh, ini beranak. Beranak kapan? Baru 3 hari. Wih, iya teman-teman. Cempenya gede-gede ini cewek cowok apa cowok cowok? Itu baru 3 hari. Cewek cowok. Loh. Mantap teman-teman, gemuk nih. Nah, ini teman-teman. Ini kandangnya apa? Kambingnya ini kotor, enggak pernah mandi nih pasti. Oke, teman-teman, kita sudah bertanya-tanya komplit pokoknya di sini. Mudah-mudahan dari kandangnya Om Riyadi ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. See you.